Kalian bisa lihat sendiri ya, interaksi teman paling sedikit ya. Nah, di sini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Maulana Ceper. Di sini saya akan memberikan tutorialnya gimana caranya sih kita melihat pengikut atau teman kita yang jarang berinteraksi di postingan kita maupun di halaman kita ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk bantu support channel ini supaya semakin berkembang dan memberikan tutorial-tutorial seputar Facebook ya. Dan yang sudah support, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita langsung saja pergi ke tutorialnya. Oke, kalian langsung saja masuk di Facebooknya ya. Di sini saya sudah masuk di Facebooknya, kemudian kalian klik profil. Nah, kemudian kalian turun ke bawah ya, teman-teman, turun ke bawah, kemudian kalian pilih klik lagi tentang ya di sini ya, tentang. Nah, di sini kalian bisa klik teman ya. Klik teman di sini. Nah, di sini ada tulisan kelola ya. Di sini kalian klik kelola. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, lihat teman berdasarkan kategori untuk mengelola dengan lebih mudah. Kelola daftar ini kapanpun Anda mau dengan membuka daftar teman di profil. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Interaksi teman paling sedikit ya. Nah, di sini kalian klik saja di sini. Kemudian di sini kalian bisa lihat teman-teman kalian atau pengikut kalian ya di Facebook yang kurang aktif dalam 90 hari terakhir. Jadi kalau misalnya kalian temannya sudah 5.000 teman, tetapi teman kalian kurang aktif di Facebook, kalian bisa mengambil tindakan seperti ini nih, dihapus ya, supaya kalian bisa mendapatkan teman baru atau pengikut-pengikut yang aktif ya. Jadi kalau kalian misalnya mau hapus pertemanan ini, tinggal kalian klik saja pilih semua ya. Dan di sini kalian bisa centang satu persatu. Kalau sudah kalian hapus pertemanan. Ya. Jadi ini mudah sekali ya buat kalian. Kalau misalnya kalian temennya sudah mentok di 5.000 follower ya, atau 5.000 pertemanan, tetapi kalian halamannya kurang aktif gitu ya. Kalian bisa hapus atau solusinya seperti ini ya. Kalian cek apakah teman-teman kalian sudah tidak pada aktif lagi di Facebook kalian ya. Kalian bisa hapus untuk pertemanan di sini ya. Caranya seperti itu ya, mudah sekali buat kalian untuk mengelola teman mana yang banyak interaksi dan mana yang tidak berinteraksi dengan halaman Anda. Ini teman juga sama seperti pengikut ya. Jadi seperti itu aja, mudah sekali ya. Jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, salam sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.